Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Bawa di mobil. Bawa tuh. Astagfirullahaladzim. Kita mau bawa pasokan makanan buat di sana. Standing on the edge of a cliff. Asik, tadi udah sih sebenarnya welcome back-nya. Sekarang kita mau jalan kemana, Sketoy? Ke Malino Highland. Highland kalau kata Imam. Jadi Malino itu tempat apa sih, Sket, sebenarnya? Tempat wisata. Kalau di Jakarta kayak puncak gitu, berapa lama kita perjalanannya dari Makassar? Ya paling lama 2 jam lah. Paling lama 2 jam. Nih sekarang tuh Reva lagi free karena kemarin habis tour 20 hari, terus libur ya berapa hari nih? 3 days. Tadinya kita kayak mau latihan tambahan dari kemarin gitu, cuman ada banyak urusan jadi enggak bisa, jadi baru hari ini. Itu pun tadi Reva sempat mager. Tapi gue paksa. Ternyata kita lapar, guys. Jadi akhirnya kita beli nasi kuning. Oh iya, makasih. Ya satu aja, Bu. Karena Reva ternyata lemes gitu, gua ngelihatnya kayak dia lapar. Gua juga sih lapar. Bicuna. Jadi kita mau makan nasi kuning. Nasi kuning M Kasar. Traveling so far. Dragonfly, just grab my hand from him sin. Bagus. Hai guys, jadi ini adalah balada nyari tempat. Sayang banget ya tempat kayak Malino gini, tapi penginapannya tuh gak ada yang enak. Maksudnya kayak gue sama Reva agak detail sih emang kalau buat nginep. Maksudnya ya paling bukan yang mewah ya Sket ya, tapi paling gak tuh bersih, nyaman, wangi. Ini tuh masalahnya tuh kayak gitu deh. Udah gitu gue tuh sama Reva paling gak bisa kalau ngelihat spraynya yang putihnya tapi ada. Ya ampun, akhirnya setelah kita hopeless. Ini tuh tadi kita se-hopeless itu karena sumpah tempatnya tuh gue gak bilang gimana ya, kumuh kali ya Sket bahasanya ya. Kumuh, bau gitu. Ternyata ada banget hotel akhirnya. Dan ini cuman kayaknya satu-satunya deh. Gue langsung gak pikir panjang sama Reva. Terus gue langsung kayak menemukan kehidupan. Tadi tuh gue udah hampir mau pulang tau gak. Terus gue kayak bingung gitu, masa gak ada sih hotel. Ternyata ada, nah gue menemukan ini Malino Highlands, penyelamatku. Ini kamar asik banget. Kan enak bing-bing. Ini tempat tidurnya. Dari tadi tuh kita gak menemukan kamar yang spraynya waras gitu. Tuh ada TV-nya. Sini juga ada air panasnya. Berhubung Reva gak bisa, kamar mandinya oke. Lumayan. Daripada lumanyun. Ada ininya juga. Ya kayak standar hotel lah gitu pokoknya. Tadi dia tuh ada kayak banyak gitu loh, ada kebun binatangnya, ada kebun-kebun lainnya, gue juga nggak tahu dah apa. Terus udah gitu dia tuh kayak bayar gitu harusnya, tapi kalau kita udah nginap semuanya tuh jadi gratis, harus tempel ini. Terus udah gitu ada kafenya juga katanya sih di puncak. Dia langsung kecapean. Gimana Sket, kamu tadi hampir hopeless ya Sket? Udah tempat tidurnya kecil banget, bau lagi. Ini kan enak dia. Guys, kamar kita di bawah dan kita mau makan. Tempat makannya tuh kayak gini. Ini yang gue cari tempatnya. Thank you. Neto. Untung dia sabar nungguin gue nyari penginapan tadi. Jadi hotel-hotel yang tadi ditulis di Instagram kayak dari C, terus dari M. Gue gak mau sebut, antar dimarahin lagi apa yang punya. Itu tuh udah tua banget dan kayaknya gak di maintain ya Sketnya. Jadinya
kayak gitu. Dan ini lumayan banget, sumpah, lumayan lagi, ini mah bagus banget, ya Allah. Kita bisa berkuda juga di sini nanti. I'm so happy. Kita mau latihan, kita mau lari di sini, pokoknya kita mau jogging. Oh my god. Sayang. Are you happy? Sarama di Jawa kali ya, Bandung, mauin ke Bogor gitu tuh, dia masih kayak sepi banget, masih kayak natural banget gitu loh, dapet banget sepinya. Ya ampun, seru banget. Yang bikin lebih seru itu karena di sini tuh sepi, kayak ngerasa punya sepi. Aku nerusin aja di video sama having my tarik. Apa makan? Enak gak? Enak banget sayang. Kita sudah selesai bikin video question and answer, terus kita udah selesai makan, terus skate bagus banget, skate liat. Sekarang kita mau pulang ke kamar, kita mau sholat asar, Reva, terus mau baring-baring sebentar, 4:30 kita keluar lagi ya. Alright. Hari ini kita cross country day one, kita pakai program latihan dari Kak Yudi tercinta, nanti kita share di sini juga. Nih, aku udah siapin bajunya Reva, ini baju aku, dan seperti biasa namanya juga Alia Nadira, enggak bawa hijabnya. Jadi nanti pakai kerudungku yang ini, kerudung yang tadi dipakai, besok baru ganti. Lagi aku siapin buat suamiku. Nah, sebelum latihan aku mau bikin shake dulu buat Reva. Dan sumpah ya, ini tuh aku pakai kerudung apa? Pakai kerudung Paris, dan harusnya tuh kalau jogging pakai kerudung itu bergo, tapi ketinggalan. Terus juga aku lupa bawa sendok shake. Emang dasar gue tuh istri pelupa banget, sumpah. Ini kalau enggak cepet-cepet hilang nih sifat pelupa gue, lama-lama bisa gila gue kayaknya deh. Bakal cara bikin shake-nya. Minum. Terus bawa power bank karena sangat penting buat gue, sama bawa handphonenya deh. Ayo Skety, kamu males banget sih, buruan, udah 4:30 keburu gelap. Ih sumpah dia males banget, dia tuh kalau udah nyaman orangnya kayak mageran gitu loh. Becek saja ya sepatuku. Terima kasih. I'm ready. He's not ready karena dia gerakannya lama. Ini mobil ditinggal. Kita mau jogging ke atas tadi yang parah banget sih, semua mobil macam apa sih? Cepat, kamu dibayar dari videographer, gimana sih? Masa nih, gue disuruh megangin live-nya dia. Terus gue disuruh bawa tas isi minum. Laki-laki macam apa sih dia? Heran gue. Side, my love, you say you wanna
try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Kamu seneng gak skate? Oh ya, ada yang nemenin. Seneng banget. Kalau aku suruh kamu gendong aku, kamu mau gak? Gak mau. Ih, kamu gak cinta? Aku cinta, tapi berat. Kamu bilang ngambek dulu. Ngambek. Ngambek, gak temen. Gak temen, tapi gak suami istri. Cium belum. Bahagia banget, aku syukur. Kalau apa? Kalau apa? Punya anak. Enak kan? Bebas dari kebisingan semata. Yoi. Aku udah ngantuk sprint di sini ya. Dia mau sprint. Sorry guys, tertunda. Aku udah selesai guys latihannya. Sekarang Reva lagi sprint. Terus aku di atas ini untuk videoin subuh. Traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him, sin. When we meet tonight, I'm on the road. Kita udah selesai mandi, Reva udah selesai sholat. Kita mau cari makan karena kita mau tidur cepat malam ini supaya besok pagi bangunnya pagi dan bisa latihan lagi. Dah. Nggak, satu-satunya warung. Ya ampun, aku kayak serasa di Jepang gitu loh sih. Ini tuh Endolita bimbing loh sih kamarnya. Kita udah selesai makan, mau nonton film. Mau istirahat, besok latihan lah. Lagi. Ya, yeah, tadi udah beli susu untuk campur. See you tomorrow. Kan? See you tomorrow. Oke, okay? Time to rest. Goodie morning. Buka baju dong. Hai. Hola. Ih, tai. Laut sini sketoy. Jangan sini. Ah. Aku enggak mau lewat daun-daun. Gila, masih kabut banget. Atasnya belum kelihatan. Selamat pagi. Kita sampai, kita mau workout.